Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang terlihat, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam Bina Kelas Pagi. Jadi insya Allah setiap pagi kita akan memulai kegiatan pagi kita dengan kegiatan Bina Kelas. Nah, untuk pagi ini Bina Kelasnya kita lakukan secara offline atau melalui Google Classroom. Insya Allah untuk offline-nya hari Rabu dan hari Jumat. Nah, selebihnya berarti nanti online. Nah, untuk Bina Kelas offline nanti silahkan Bina Kelas kita lakukan di Google Classroom. Untuk hari ini Bina Kelasnya kita akan membahas tentang moto hidup. Ya, jadi setiap orang pasti punya moto hidup. Kenapa kok setiap orang perlu punya moto hidup? Nah, jadi kembali lagi kepada dengan hakikat kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai seorang muslimah. Jadi salah satu berharap kita semua berharap menjadi seorang muslimah. Nah, karena kita adalah seorang orang Islam, kemudian perempuan itu disebut dengan muslimah. Saya berharap kita semua yang ada di sini adalah seorang muslimah yang visioner. Maksudnya visioner itu apa? Muslimah yang punya visi, punya misi, dan punya gambaran ke depan. Karena apa? Bisa jadi setiap orang di dunia ini orang yang punya visi, tapi belum tentu setiap dari kita itu adalah orang yang visioner. Kenapa kok kemudian kita perlu jadi orang yang visioner? Salah satunya adalah untuk menata masa depan kita. Ketika kita sudah akil balik, sudah balik ya, ketika kita sudah balik, berarti ada tanggung jawab dari kita yang kemudian harus kita tunaikan. Salah satunya adalah menggapai mimpi-mimpi dan harapan kita. Lalu bagaimana caranya agar mimpi dan harapan kita itu bisa tercapai dan kemudian tidak melenceng dari apa yang sudah kita impikan? Salah satunya adalah kita harus punya modal moto hidup. Nah, moto hidup ini semacam kalimat inspirasi atau kata inspirasi yang itu akan menjadi salah satu acuan atau pedoman panduan bagi kita untuk senantiasa menyemangati kita untuk beraktivitas. Misalnya, kenapa kok aku harus bersekolah? Karena aku punya moto hidup begini. Kemudian nanti kalau misalnya aku lulus dari SMP, aku tuh mau SMA di sana, gitu. Karena ini sejalan dengan moto hidupku. Terus kemudian ke depannya aku mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, salah satu acuannya adalah moto hidup. Dan moto hidup ini juga nanti bisa berfungsi kalau misalnya semangat kita sedang surut nih. Kadang itu kan semangat kita itu kan naik turun ya, fluktuatif. Ketika semangat kita itu sedang naik-naiknya, sedang dari puncak, it's okay gitu kan. Apapun kondisinya kita akan senang, kita akan biasa aja. Tapi ada di mana kemudian kondisi kita itu merasa sangat sedih, sangat down, kemudian tidak bersemangat, itu misalnya bersekolah ataupun kemudian beraktivitas yang lainnya. Nah, dengan moto hidup ini kita berharap apa? Kita berharap bisa lebih semangat lagi. Nah, apakah kemudian setiap orang punya moto hidup? Belum tentu. Bisa jadi ada beberapa orang yang tidak punya moto hidup. Nah, untuk itu mulai saat ini bagi kelas 9 Khadijah yang belum punya moto hidup, nanti silahkan mencari moto hidup yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan prinsip hidup yang dimiliki. Bisa jadi setiap orang tuh beda-beda gitu kan prinsip hidupnya. Ada yang kemudian A, ada yang B, ada yang C. Nah, silahkan disesuaikan dengan moto hidup atau kemudian orientasi hidupnya masing-masing. Jadi kalau bisa moto hidup yang kemudian kita jadikan sumber inspirasi, moto hidup yang kemudian kita jadikan pengingat kita, penyemangat kita, itu adalah yang sesuai dengan diri kita, yang itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, begitu. Nah, kemudian apakah Ustadz Dati ini punya moto hidup? Punya. Jadi Ustadz Dati juga punya moto hidup, yaitu
kalau moto hidupnya Ustaz Dati ini itu adalah segera kerjakanlah. Kenapa kok kemudian segera mengerjakan? Agar apa? Pekerjaan itu tidak tertunda-tunda. Nah, kenapa harus segera mengerjakan? Karena yang namanya perjuangan ya, perjuangan mencapai cita-cita, perjuangan mencapai apa yang kita harapkan itu tidak mudah. Ada kalanya apa namanya hambatannya itu besar, ada kalanya hambatannya itu kecil. Oke, setelah ini silahkan nanti yang belum punya moto hidup silahkan membuat moto hidup. Yang sudah punya boleh kemudian itu tetap digunakan, dikembangkan. Nah, untuk moto hidupnya silahkan kalian tulis, kemudian ditempel di kamarnya masing-masing. Ditulis, ditempel di kamarnya masing-masing. Dan biar apa? Biar nanti bisa diingat, bisa dilihat setiap hari. Ketika mau tidur, mau bangun, kemudian bangun tidur, moto hidup itu bisa dilihat. Oke, insya Allah itu dari Ustazah ini hari ini. Semoga hari ini lebih baik. Sampai bertemu di bina kelas berikutnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.